lagi ke jalur. Kembali guys di sini ya, sekitaran 15 menit. Dan ini yang dari arah Malamu sudah mulai dibuka guys. Di depan Cipeuneuy, pasar Cipeuneuy, pasar anyar Garut ditutup kembali guys. Ini untuk proses one way arus balik 2023 ya. Nah, kita akan coba lihat ke sekitaran Malangbong, berkah Malangbong ya. Ini lagi proses buka tutup di Malangbong yang dibuka guys, giliran yang Malangbong. Proses wadahnya sudah dibuka dari arah Malangbong menuju Tasikmalaya guys. Tapi di sini jalannya menyempit. Di depan pasar Cipeuneuy, Cipeuneuy Garut Tasikmalaya. Jadi dua jalur guys. Terjadi pengalihan arus jalan alternatif ke daerah Sanding, nanti keluarnya dari daerah Kurnia guys. Cukup lumayan jauh tapi jalannya menyepi ya ke sana. Tuh, jalannya menyempit guys.
Tersendat lagi di depan, guys. Kita ke depan, guys. Depan pasar itu proses one way yang tadi dibuka di sekitaran depan pasar Cipendei ya, Rik. Oke, terima kasih yang sudah menonton, like, komen, dan subscribe di channelnya Roma Rama Romi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.